Adi, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini saya ingin membahas mengenai 3 olahraga yang sudah terbukti efektif untuk membuat kamu terlihat awet muda. Namun, bagi kamu yang belum subscribe video saya, silakan kamu subscribe terlebih dahulu agar kamu mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih menarik dari informasi kali ini. Siapa sih yang gak ingin cantik dan awet muda? Semua wanita tentu saja ingin terlihat cantik dan awet muda. Sehingga semua wanita rela mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa terlihat cantik dan awet muda. Tapi tahukah kamu, untuk terlihat cantik itu tidak hanya dari kosmetik yang digunakan saja, tapi juga tubuh yang sehat akan juga membuat wanita menjadi cantik dan awet muda. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan memberikan 3 jenis olahraga yang terbukti efektif membuat kamu terlihat cantik dan awet muda. Olahraga yang pertama yaitu olahraga yoga. Yoga memang dilihat tidak seperti olahraga yang mengeluarkan banyak sekali keringat, karena yoga itu dalam posisi bersila dan hanya membuat tubuh yang tenang dan rileks saja. Karena tubuh yang rileks dan tenang itu akan membantu sistem peredaran darah akan bekerja dengan baik, akan membuat tubuh rileks, santai, dan menghilangkan stres juga. Karena ketika peredaran darah dalam tubuh itu kita bekerja dengan lancar dan tubuh tidak stres, itu akan membuat kita semakin cantik dan mencegah tanda-tanda penuaan dini dalam tubuh kita. Untuk yang kedua, olahraganya yaitu jalan kaki. Karena jalan kaki itu sangat bagus sekali untuk memperbaiki kerja jantung dan peredaran darah. Ketika kita jalan kaki, mungkin selama ini kamu malas banget untuk jalan kaki. Pergi ke kampus malas jalan kaki, dengan menggunakan motor atau naik mobil, pergi bekerja naik jalan kaki tidak mau, sukanya menggunakan mobil atau jalan kaki, pergi ke pasar pun tidak mau jalan kaki atau lebih suka menggunakan motor atau menggunakan mobil. Padahal orang-orang di luar sana atau di luar negeri itu sangat suka dengan jalan kaki, karena dengan jalan kaki mereka akan memiliki tubuh yang sehat. Dan kamu bisa lihat bahwa orang-orang yang banyak jalan kakinya itu akan terlihat lebih sehat, terlihat lebih cantik, terlihat lebih awet muda nantinya. Nah, kamu bisa tiru seperti gaya orang-orang di luar sana itu dengan melakukan jalan kaki. Kemudian olahraga yang ketiga yaitu senam wajah. Senam wajah ini sangat mudah sekali. Kamu bisa melakukannya di kantor, kamu bisa melakukannya di rumah, di kampus, atau ketika sedang tidur, sambil tiduran kamu bisa melakukan senam wajah dengan menggerak-gerakkan wajah kamu. Karena dengan senam wajah tersebut, otot-otot di wajah kamu itu akan lebih kencang nantinya dan membuat tanda-tanda penuaan dini di wajahmu tidak akan muncul di wajahmu dan bisa menghilang nantinya, dan kamu akan terlihat tetap cantik dan awet muda. Baik, 3 jenis olahraga tersebut bisa kamu lakukan sekarang juga atau mulai dari sekarang agar kamu bisa terlihat cantik dan awet muda, dan kamu tidak perlu menggunakan perawatan-perawatan wajah yang mahal tersebut. Karena dengan perawatan wajah yang mahal, ketika kamu sudah lepaskan dari riasannya, wajah kamu akan tetap terlihat keriput lagi nantinya. Karena perawatan wajah itu hanya sebagai kedok atau topeng. Nah, kalau kamu rajin berolahraga mulai dari sekarang, kamu akan terlihat cantik dan awet muda. Baik, demikian penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu semuanya, agar kamu tetap cantik dan awet muda. Terima kasih, salam cantik untuk kita semua.